Halo guys, ya kali ini saya mendapatkan HP Oppo lagi. Yang dulu pertama Oppo F1, sekarang F3. Dan ini kasusnya adalah sama. Oke, dia sudah selesai. Posisi sudah seperti ini dan kita sambungkan kabel handphone dan sambungkan ke sini dan menekan tombol dua-dua atas dan bawah. Kemudian colokin. Berikut seperti ini.
Ya, dia sudah merah di situ dan dia jalan sendiri ya, secara otomatis dia bergerak dan saya tidak menekan tombol start atau apapun, dan di situ sudah mulai proses presentasinya sudah berjalan. Sekarang sudah 5 dan ditunggu sampai 100%. Dan sementara proses sudah jalan 50%. Sudah jalan perjalanan setengah ya, setengah perjalanan. Kita tunggu saja. Sudah mau selesai ya, ini sudah 86. Sudah detik-detik finishing. Sudah selesai dan dia mengulang tapi cepat prosesnya. Oke, sudah 100%. Masih loading lagi. Ya, oke, sudah hijau dan sudah selesai. Maka handphone akan langsung secara otomatis merestart ya, nyala ya. Dan kita tunggu apakah si handphone ini tersebut lepas dari pola. Sudah menyala dan sudah muncul tulisan Oppo. Ya, ternyata dia sudah muncul dan pakai bahasa Indonesia. Begini, kita cabut aja. Sudah boleh dicabut. Dan inilah sekarang tinggal kita membuka Google bypass Google-nya. Oh my god, ternyata dia tanpa akun Gmail ya, bypass Google.